Publik dihebohkan dengan potongan video di media sosial yang menampilkan pose dua jari yang keluar dari mobil kepresidenan Joko Widodo. Terkait dengan hal ini, cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar alias Caimin memberikan reaksinya. Dikutip dari Tribun News, Caimin buka suara saat berada di pusat budidaya ikan air tawar di Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari. Ia menilai tidak pantas orang pejabat negara berkampanye menggunakan fasilitas negara. Caimin bahkan menilai sikap itu merupakan hal yang memalukan. Menurutnya, berkampanye menggunakan fasilitas negara merupakan sesuatu yang berbahaya. Diketahui, momen pose dua jari dari mobil kepresidenan itu diketahui saat mobil dinas Jokowi itu melintas di kawasan Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari. Kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja. Pose itu ditampilkan saat warga meneriakkan nama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Meski begitu, belum diketahui secara pasti siapa sosok yang mengacungkan pose dua jari dari mobil kepresidenan itu. Namun, ada yang menyebut bahwa pose itu diduga dilakukan Iryana Jokowi. Pose dua jari ini identik dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan hal ini, Jokowi sudah memberikan respons, namun sang presiden tidak menjelaskan siapa yang mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.